Orang yang lagi safar atau yang lagi umroh, dia kehilangan paspornya, terus dia nyari paspornya. Gimana sih dia nyari paspor? Cuma cari kesana, cari kesini. Itu awalnya H-1 sebelum pulang, masih ada schedule belanja, awalnya mau belanja di duty free, cancel, enggak. Kenapa? Cari paspor. Begitu juga dengan sholat, Quran, pikir. Anda harus mencari kebahagiaan dan kelezatan hidup Anda itu di sholat, di Quran, di pikir, dan begitu seterusnya. Kita lagi mau zikir pagi petang, terus ada yang mau ngajak bicara 10 menit. Ada sesuatu yang saya cari nanti ya, begitu saya dapetin kita bicara. Itu harusnya. Maka bersikaplah sebagai orang sedang melakukan pencarian, nggak ada opsi lain. Itu maksudnya kita harus dapatkan di sini. Tapi kalau aku belum dapat apa? Evaluasi hati, banyak istighfar, banyak tobat, bersihkan hati. Sudah ikhlaskah kita? Gak mungkin kalau orang ikhlas itu nggak dapat. Intas tuh kila istukan, jika Anda jujur sama Allah akan wujudkan cita-cita Anda.